garis bantuan, betul. Bantuan apa namanya? Garis api kita. Garis apa kita itu garis si bidang dasar dari kukus, gitu ya. Jadi kalau perkembangan antara bidang dasarnya sehingga menjadi sebuah aktivitas, sehingga nanti ketemu titik titik lainnya. Oke, ini gambarnya untuk bentuk. Ibu mau tahu yang pertama di depan adalah apa? Dan itu yang pertama apa? Sambungan peki. Sambungan peki. Oke, yang pertama sambungan peki. Setelah itu peki sudah tersambung, pakai apa? Pakai yang mana? Yang second atau yang potensi? Singular, fine. Oke, yang ini atau yang ini? Ketiga. Bisa dua-duanya sih. Oke, kita mau ngomongkan kelompok ini berarti P dan P ya. Oke, berarti pakai garis yang ini ya, second berarti ya. Oke, second P terhubung. Ketika sudah terhubung, kita gimana lagi? Perpanjang PQ. Berarti mau yang perpanjang PQ? Dengan ini ya, berarti semuanya. Nah, ini jadi sepanjang yang tak terhingga nih. Berarti ada dari ujung sana untuk sini, tata batas panjangnya ya. Oke, setelah itu? Perpanjang BC. Perpanjang BC, ya. Perpanjang BC. BC-nya gimana? Di bidang arus ini. Kenapa diperpanjang? Supaya ini sama aja atau gabungan yang benar. Apakah titik itu terhubung? Titik PQ dengan perpanjang PQ? BC dengan PQ? Algebra. Algebra? Kelihatan. Oke, coba kita lihat ya. Titiknya terhubung? Berarti titik potongnya yang ini ya? Titik I ya? Terhubung ya? Berarti dia nyatu ya? Berarti perpanjang PQ dengan garis BC. Oke, setelah itu. Kalau sudah ada perpanjang, apa lagi? Karena dia masuk ke BC ya, sekarang BC itu di bidang BC, BC sehingga K titik R sama K, titik R sama nama tadi bisa dikatakan oke, titik R sama titik kepotongan yang bawah ya, yang semua aktivitas sudah terhubung ya, ini garis aktivitas ya semuanya ya, berarti titik R ke titik I. Nah, terus setelah itu kepotongan di R. Karena R sama I kan tarik dengan BF. RI dia berpotongan BF berpotongan. Ya, kenapa dia bisa berpotongan ya? Kenapa dia bisa berpotongan ya? Dia tahu? Tadi kita kayak I sama BC. Tapi kalau berpanjang, dia bisa berpotongan.
P sama R. Oke, P sama R kan tadi nggak bisa ya? Iya. Kamu kenapa yang bisa tahu titik N nya dari mana ya? Kita karena itu kepanjangan dari P. Kita panjang P, P, Q, kemudian kepanjang C. Kepanjang P, Q, kepanjang C. C, D, kemudian nanti dia ketemu di J. J, J, J sama R itu kan dalam satu bidang. Kita sambungkan, kemudian nanti ketemu di titik N. Kenapa bisa disambungkan? Itu kan beda. Gak bisa dibelakang, beda itu kan bisa mikirin. J itu kan masuk ke garis CD, C. Jadi nanti dia J itu masuk ke bidang C, CDGH. CDGH, berarti bisa dihubungkan antara R ke J. Jadi kan ke C? Ya, bisa. Bisa, karena kelompokan belakang ya? Belakang sama bidang bawah di mana? Ya, belakang sama yang bawah. Di garis apa dia? Coba namanya? CD. CD ya? CD ya? CD. Tapi kan CD itu ada ketemu kepotongan sama kepanjangan dari peki. Ya, titik apa? Titik peki. Kepanjangan titik C. Ya, sama kepanjangan peki. Titik C ya, ini kan ya? Ya, kan yang ketemu kan? Kita lihat. Ketemu ya, titiknya ya? Gak perlu silangan ya? Iya. Tentu ya. Oke, setelah ketemu titik C, bisa dihubungkan R ke C? Bisa. Bisa. Bisa, karena sudah dalam satu bidang, berarti artinya J itu juga bidang bawah dan J juga bisa masuk ke bidang belakang, ya kan? Ya. Karena sama-sama satu bidang, bidang belakang, berarti R ke J bisa di solubkan. Berarti memotong di kesempatan ya, Kak. Kesempatan dia berpotongan HD, berarti bertemu M. M ya, ini ya? Iya. Bertemu titik M. Maka kita buat titik baru ya, titik M. Maka titik baru. M dan sama dengan M dan M. Bisa dihubungkan? Bisa. M ke P bisa? Bisa. Ada di bidang A. Ada di bidang kanan kiri ya? Iya. Semua bidang sudah terhubung? Sudah. Berarti kita bisa memap? Sudah. Bisa. Berarti kemudian kita hubungkan dari P, Q, ke M, ke R, ke N, kemudian sekarang tinggal hitung luasnya. Sebelum kita hitung, ada yang menjadikan dulu? Sebelum kita latihan? Apakah setiap kubus itu penamanya akan segi lima semua? Iya. Tidak. Ada apa aja kalau kalian tahu berbeda? Segitiga mungkin? Tergantung yang diketahui. Segitiga mungkin enggak? Kan tadi aku ada tiga titik A, B, 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 segitiga? Tidak mungkin, karena akan ada satu titiknya berhubungan dengan bidangnya. Jadi enggak bisa, jadi maksudnya oh, minimal adalah titik titik atau bidang segitiga. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke aktivitas ya. Sekarang kita cek dulu di kita lagi oke, ini selamat ringnya adalah N, I, C, H, D, Y, U, P. Oke, ada sudah masuk. Lebih baik cengkel. Oh iya. Sudah muncul soalnya? Sudah. Oke. Boleh dilanjutkan aktivitasnya? Yang lakukannya boleh berkembangnya apa? Terus,
Nah, sudah masuk nih ya. Ayo, selamat. Dilanjutkan yang sudah. Hari yang kelima, perjalanan. Ayo, oke. Ayo, oke.
Ayo,
Iya, dari polygon. Kenapa bisa?
kita poligon di penampungnya. Oke. Berarti penampungnya bentuknya bentuk apa? Prisma. Persegi atau persegi panjang atau bulat? Bulat. Benar. Kalau yang bertanya panjang GN-nya itu berapa ya? Kalau susunya A, panjang GN-nya ini berapa ya? 10. Iya. Karena GN itu berarti sama dengan A. Jadi GN-nya ya. Emang yang dikali jadi 4 ya? Iya. Oke, GN-nya 4. Berarti kalau nyari 4, GN berapa? Kalau GN-nya 4 A, paginya rusuknya berarti A. Berarti A itu berapa? Iya. Boleh dihitung. 1 per 2 per 3. Kalau coba di sini terus. Analisis ya, Bu.
sama ya, sama. Berarti Becky sama nama N. Iya, berarti. Tadi gimana tadi ngambilnya? Ini ya, ini kita garis lurus sama titik Jadi udah paham ya terkait telepon ya.
dari belakang yang baik ya. Jadi ada satu tas lagi di situ. Kalau di belakang yang kurang nanti. Oke. Karena waktu yang sudah habis, mari kita akhiri dengan membaca. Alhamdulillah. Amin. Amin. Amin.